Ini pedas, mie-nya aja udah hot banget loh, sampai nangis loh. Susu kembang perawan. Hai Fasran, hari ini kita akan coba makan mie pedas, tapi kita pakai stop kontak gitu ya. Biar lebih pas gitu. Nah ini biar kelihatan nggak saya nggak ngedit, kelihatan ya saya nggak ngedit. Jadi mulai. Oke, kali ini kita akan coba makan mie samyang yang paling hot, terpedas, katanya sih mie pedas di dunia. Dan ini juga pernah dilakuin oleh Omai Farida Nurhan, dan saya penasaran nanti mie-nya kita campur sama ada cabai setan. Dan tantangannya adalah tidak boleh minum selama makan ini. Wow, penasaran sih. Yuk kita coba keburu mie-nya nanti. Keburu mie-nya nanti ngembang, gak bagus. Ini sausnya. Wah, aku deg-degan sih. Ini belum pernah coba sebelumnya. Ini tantangan terberat. Coba ini wijennya. Kita aduk dulu. Kelihatan ya, ini ya, ya kelihatan. Oh, cahayanya kurang. Nah, kelihatan. Ini kita aduk dulu. Kak, aku deg-degan ya. Wow, warnanya aja udah campur air dikit. Bau cabenya udah berasa banget. Kita coba dulu yang originalnya. Berdoa ya teman-teman, saya deg-degan nih makannya. Pedasnya langsung berasa. Ini pedas loh. Kita tambahin. Sebenarnya ini udah pedas banget. 2, 3, 4. Gila, pedas banget. 5, 6, 7. Kalau Oma Farida dia ada 8, saya kasih 9. 8, 9. Kita coba. Aku deg-degan. Yuk, doain ya teman-teman, semoga bisa. Pedas. Nah, tangannya makan mie ini nggak boleh minum sama sekali. Cabenya. Ini pedas banget. Keburu udah pedas banget. Pengen minum. Tapi tantangannya adalah nggak boleh minum. Itu adalah challenge-nya. Udah berkeringat. Baru 2 cabe. Sudah. Sebelumnya saya nggak pernah suka pedas yang seperti ini. 4. Pengen minum. Asli ini pedas banget. Mie samyang sendiri udah pedas ya. Tambah sambal setan, cabai setan.
Gila. Ini udah berapa menit? Baru 4 menit. Ini pedas banget loh. Sampai nangis loh. Ini pedas banget. Tanggung tinggal dikit lagi. Ah, kepalaku udah kayak sakit kepala, nyut-nyut. Gila pedas. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, ini jangan ditiru ya. Ini pedas banget, sampai nangis kuenya. Ini pedas, mie-nya aja udah hot, hot gitu, mie ramen hot, ditambah 9 sambal setan. Ini masih ada 2 lagi. Ini adalah challenge dari Omay, Fahri, dan Nurhan. Ini pedas banget, gila. Ini setelah makan, tantangannya nggak boleh minum. Kepala panas. Ini berkeringat, ingus keluar. Di mulut udah pedas banget. Perut juga udah panas. Biar teman-teman bilang ini bukan editan, jadi saya pakai stopwatch gitu jadi kelihatan. Aduh, keringat kok aja panas, pedas loh. Oke teman-teman, tantangan makan mie ramen super pedas yang hot, paling pedas di dunia, plus ada cabai setan 9. Kalau Mami Farida cuma 8, aku 9. Saya sudah memenuhi tantangannya tanpa minum, dan ini pedas banget, gila. Buat teman-teman, ini jangan dicoba di rumah sama sekali, dan ini terakhir kalinya aku coba. Oke, see you, saya udah gak kuat. Kayaknya aku harus habis ini, maka pergi berobat deh. Pedas, thank you, see you, bye-bye. Ah, udah, matiin kamera. Matiin kamera. Ini masih pedas loh. Ini saya minum yogurt. Yang gak kuat itu rongga mulut loh. Rongga mulutnya pedas banget.